Malang dan sekitarnya untuk mendukung Bumen Jaya yang bermain dan juga teman-teman di Yogyakarta. Baik di Sleman, Bangkul, Alexander Minic. Tuh. Kembali sudah ditunggu kali ini ya. Ya, 12-5. Dan bahkan serve yang dimiliki tadi. Dik yang gagal, cukup menyesal tadi kita saksikan Diki Chandra. Menyerang memang belum ada masalah berarti ya bagi Yuso. Tekanan dari blok, Bumen belum terlalu terlihat. Oh, Peter terbaca kali ini. Ya, to be or not to be. Receive yang kurang sempurna tadi. Peter duluan mengenai antena daripada sampai bolanya dan Paul. Sehingga memberikan poin tambahan kali bagi do or die self. Yang justru membuat mereka gagal untuk memperpanjang nafas. Bumi Jaya 19. Sang pendatang baru di set kedua kali ini. Dan kembali sebuah serve yang menekan. Namun ada opening point yang cukup baik. Berhasil disumbangkan sebisa legowo. Untuk bisa sabar dan kita saksikan ace. Hasil diciptakan oleh Bumen Jaya. Kurang jitu. Ya, situasi di set pertama kali berbalik untuk Bumen Jaya. Mereka unggul sementara ini 5 poin sebelum akhirnya situasi ada. Di set ketiga akan menguntungkan bagi Bumen Jaya yang kepercayaan dirinya semakin naik lagi. Membentur net dan 20-13. Pressure. Wow, cerdas sekali pancingan yang dilakukan oleh Bumen Jaya. Ya, kecepatan kali ini. Magic yang cukup baik. Jadi netak saya Zafra. Ternyata. Dan selesai sudah pemirsa pertandingan di set yang kedua dengan 25-8. Dan serve kali ini masih akan dilakukan oleh Tegar Prasetyo. Selamat menyaksikan. Olimania dimanapun Anda berada. Malah itu dari Reza Pradita siap bertugas. Di dua pertandingan terakhir pada hari ini dan poin masih tak bertahan. Jafran, receive yang kurang sempurna. Hasil kali ini kembali didik oleh Zafran dan hampir saja. Ya, suruh kembali bola berpindah untuk Bumen dan besarnya. Ya, justru ini adalah ladang bagi mereka untuk unjuk kebolehan. Ogi sulit memang untuk menembus starting six di Jakarta Pertamina Pertamax di Pro Liga musim lalu. Tim Yuso Yogyakarta yang coba untuk membuat Rino masih tetap segar ya di set penentu, set keempat tampaknya. Oh, and ten a fall. Imam Saifuddin. Passing bawah yang sangat baik. Dia tahu bahwa pergerakan Julius Peter akan kembali dilakukan oleh sang kapten Antonius Adi. Selamat menyaksikan pemirsa jalannya pertandingan di set yang keempat. Satu set penentuan bagi Yuso dan para pendukungnya saja yang mengharapkan adanya kembali. Dual blocker yang memiliki serve yang juga menyulitkan. Masih berhasil didik menghasilkan overpass. Kedua kali ini berhasil dioptimalkan Ace di sebelum time out. Wow, kali ini kembali menyulitkan. Masuk. Match point didapatkan oleh Julius Peter 24-22. Poin ketiga untuk Yuso. Ya, Julius Peter 18 tahun. Sebuah serve tadi cukup menekan. Back attack yang kali ini lebar justru anti.